Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah unit pengganti ya, pengganti buat the link D1016 ya, unitnya sama. Ini sama the link ya, 1016 dan 16 port ya. Ini buat Rizky ya, yang di Tokopedia ya. Ini unitnya, kita bakalan tes portnya sama tes kecepatannya ya. Langsung aja kita tes dari port 1 ya, dan kecepatannya bakalan tampil nanti di sini ya. Oke, langsung aja. Ini port 1 ya. Nah, speednya udah kebaca dan nyala ya. Dan speednya 100 ya. 100 Mbps. Ini ada yang normal ya. Ini lampunya nyala ya. Portnya nyala. Oke, selanjutnya port 2 ya. Ini port 2 juga nyala ya. Normal. Dan speednya juga 100 ya. Selanjutnya port 3 ya. Ini port 3 nyala ya. Port 3 nyala dan speednya juga sama ya, 100. Dilihatnya nyala. Oke, selanjutnya port 4 ya. Ini port 4 nyala ya. Dan speednya juga sama, 100. Selanjutnya port 5 ya. Ini port 5 speednya sama ya. Dan portnya nyala. Selanjutnya port 6. Ini port 6 ya, port 6 nyala ya, dan speednya bisa dilihat ya sama. Selanjutnya port 7, ini port 7 dan nyala ya, dan speednya sama 100 ya, 100 Mbps. Ini portnya nyala ya. Selanjutnya port 8, ini port 8 nyala juga ya, normal, dan speednya juga normal ya, sama 100 Mbps. Selanjutnya port 9. Ini port 9 nyala ya, dan speednya juga sama. Ini bisa dilihat. Oke, selanjutnya port 10 ya. Ini port 10 nyala juga ya, dan speednya juga sama ya. Selanjutnya port 11. Ini port 11 ya. Port 11 speednya sama, dan portnya nyala ya. Selanjutnya port 12. Ini port 12 nyala ya. Dan speednya juga sama. Selanjutnya port 13. Ini port 13 ya. Ini speednya sama ya, 100 Mbps, dan portnya bisa dilihat nyala ya. Oke, selanjutnya port 14. Ini port 14 nyala ya. Dan speednya juga sama ya, 100 Mbps. Selanjutnya port 15 ya. Ini port 15, port 15 nyala ya, dan speednya juga sama, 100. Ini bisa dilihat, dan terakhir ini port 16 ya. Ini port terakhir, ya, portnya nyala ya, bisa dilihat. Dan speednya juga sama ya, 100 Mbps. Sekian dari saya buat Rizky ya, di Tokopedia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.